Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya lagi Davi Channel. Kali ini kita membahas tentang tempat rekreasi yang di atas minimum kemarin. Sambungnya ini ada review baru lagi nih, view pemandangan Taman Bunga Matahari Agropark sebelahnya. Nah, ini dia. Ini untuk hotspot foto-foto Taman Bunga Matahari Cinta. Ini yang kemarin nih, nah, ini kan sawah-sawah bawah. Pindah ke atas sawahnya nih, bisa. Buat pemirsa di mana berada, lokasi ini sama masih di atas Millennium Sunflower Lop Matahari Cinta, Taman Matahari Cinta. Ini hotspot untuk foto-foto, ini bagus ini. Isi bang ya? Nah, ini abang nih salah satu pengunjungnya. Nah, dari Batam ini ya. Cintaku setinggi langit katanya. Tapi mau hujan nih hari ini pemirsa. Spotnya bagus nih. Ini ada yang baru nih, baru seminggu. Iya. Baru seminggu satu hari ya, enggak? Hah? Oh, udah 3 bulan. Aduh, saya terlambat kemarin jarang udah. Segera datang kemari. Jangan lupa tempat makan-makan ada musola. Kemari ya. Sampai foto-foto. Ini lagi mendung nih sore. Nih Indonesia Raya, berkibarlah. Ini bawahnya orang Medan, Millennium Cinta Indonesia. Ini pemandangan luar, hati-hati ada tembok. Jangan kemari, ini pembatas ini. Ini pemandangannya ini cantik ini. Kita review kesana yang tadi. Ini ada untuk cuci tangannya. Jangan lupa saya kemarin cuci tangan dulu ya. Ini kita kemarin bisa ke kanan, turun ke bawah. Tapi sayang sawahnya lagi dicabut ini. Udah pindah ke atas. Tuh yang kemarin. Ya, jangan lupa pemirsa warga Kota Medan atau pengunjung dari mana. Singgah kemari sebelum beli handphone atau sesudah beli HP. Tidak menyesal bagi warga Kota Medan atau pengunjung. Ada tempat itu juga. Gimana? Ini teman saya nih, namanya Ganda nih. Pengusaha belacan ini, belacan handphone. Ini burungnya nggak ada nih, nanti kita taruh burungnya. Sunflower Lop, Taman Bunga Matahari Cinta, Kampung Millennium Agropark. Boleh dekat-dekat. Ya, ini sedikit review, rupanya sudah 3 bulan ya. Sudah mulai ada yang berdatang berkunjung, ada tempat. Nah, itu macam yang macam kafe kecil gitu, tenda, itu tempat duduk santai udah ada. Restoran foodnya dikelola oleh Food Restoran Merica. Gak usah khawatir, jadi kalau lapar bisa ada makannya di bawah. Musola juga ada. Iya, abang yang kakak tadi yang dari Batam kemari. Mungkin dia beli handphone, sekalian tunggu ke atas. Ya, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di mana berada. Berhubungan hari ini mau hujan, jangan lupa video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat pemirsa dimanapun anda berada,
bagi kalau misalnya teman-teman yang berada di Kota Medan atau berkunjung Kota Medan, boleh berkunjung ke lantai 3 Plaza Millennium Java Ponsel untuk siapa tahu ingin memperbaiki handphone yang teman saya tadi ganda. Nah, dia punya toko. Jadi bagi Anda yang mau tukar layar atau yang memperbaiki LCD, perbaiki handphone yang mati, ya ganti speaker, ganti apa aja yang berhubungan dengan handphone Android, atau terima jual juga, terima beli handphone juga second dia. Jadi dia pemiliknya tadi yang saya pasti taman. Bisa berkunjung ke lantai 3 Java Ponsel. Begitu, jadi tokonya itu begitu masuk, kalau dari lantai 1 naik langsung naik lift aja, lalu tekan lantai 3. Begitu sampai lantai 3, keluar pintu langsung belok kiri. Begitu sampai belok kiri di sudut gang simpang itu, tanya mana Java Ponsel atas nama ganda. Jadi permisi buat berada, silakan berkunjung ke Millennium Plaza apabila ada handphone rusak atau mungkin servis dan install. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.